Dana, di bangsa manusia, di bangsa budak, di bangsa jin, ayo pesantren bahkan kota oge aya, pasar oge aya. Keindahan alam Curug Tonjong tersembunyi di antara rimbunan pohon di kampung Cipesing, Taman Sari, Tasikmalaya. Letaknya yang jauh dari perkampungan membuat tempat ini menjadi sarang bagi makhluk tak kasat mata. Gangguan gaib sering dirasakan oleh pengunjung yang ingin menikmati keindahan air terjun ini. Kabar beredar, sering terjadi penampakan sosok perempuan yang dipercaya sebagai korban kecelakaan di tempat ini beberapa tahun silam. Nah, waktu kejadian di sini juga mungkin memang orang jauh sih. Pas di sini hujan gede, dia nggak keburu pulang. Akhirnya dia cari bambu buat ini, buat apa namanya? Buat injakan gitu mungkin. Nah, cuman yang anak itu nggak mau diem. Akhirnya terpleset. Nah, jatuhnya di sini nih. Pas kejadiannya. Bisa ditunjukin, Pak, sama kita. Ini nih. Dari sebelah sini aja, Pak. Nah, di sini nih. Ini kan mau pakai ini. Pakai bambu nih. Mana bambu? Nah, di sini nih. Nah, mau pakai itu kan bambu ke sana. Oh, gitu. Di sini ke sana. Ini gitu, Pak. Setelah jatuh, itu ada langsung proses untuk pencarian. Carinya dari sini ke sana itu sekitar 10 kilo. 10 kilo, bahkan nyampe Cikalong, tim SAR itu. Ada masyarakat di sini melihat sosok penampakan atau mungkin Bapak melihat sosok penampakan? Kalau masalah itu, keangkerannya di sini katanya memang ada gitu. Cuman kan keanehannya kalau saya dengar yang pasti itu, kadang-kadang ikan katanya. Kalau di sini sih, kalau di sini jarang muncul. Kalau di sana di atas nih, di atas sana munculnya. Nah, yang namanya berapa? Dua katanya. Cuman katanya nggak boleh diambil. Cuma kan ada ciri-cirinya gitu. Ada cirinya katanya di ekornya. Di ekornya berbentuk apa namanya? Uang. Uang sebesar uang 100 yang dulu itu. Oh, iya. Kalau dapat ikan seperti itu ada cirinya, dilepas lagi katanya gitu. Misteri apa ada di tempat ini? Ada sebuah curug di Kampung Cipesing, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Konon di sini terdapat sebuah perkampungan makhluk gaib. Tidak hanya itu, gangguan gaib juga sering dirasakan oleh para pengunjung. Benarkah hal tersebut? Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam, Abah. Abah, menurut Abah bagaimana mengenai perkampungan makhluk gaib yang ada di sini, Abah? Ya, memang ini suatu wilayah perkampungan gaib dari seberang sungai ke sana, ya. Untuk tempat perkumpulan, ya, perkampungan besar bisa dibilang dikatakan begitu. Terus di sana di atasnya seperti ada makom juga gitu. Cuma di sana juga dia memiliki seorang pemimpin gitu. Baik, apa bisa membantu saya merasakan aura di sini? Oh, bisa, insya Allah. Bisa kita katakan. Saya mencoba merasakan energi di tempat ini. Karena diluruskan ke sana. Ya, ke arah sana. Tangan saya yang sepertinya mau merasa ke sana gitu, ya. Iya. Gitu. Terus di tengah sini ada merasakan seperti apa? Di sebelah sini. Iya. Kesemutan. Ya. Wena, itu cukup. Makhluk apa, Bah? Ya, semacam golongan jin, ya. Golongan jin. Iya. Baik, lu bisa langsung mediumisasi saja? Bisa. Ya, sebelah sini, Bah. Ini saatnya mediumisasi. Assalamualaikum. Makhluk ini menangis,
entah apa penyebabnya. Kenapa datang-datang menangis begini? Kenapa emang? Sedih, itu. Alasan Anda sedih kenapa? Terus kawinnya. Kawin kenapa sedih? Bukannya harusnya senang? Orang kawin itu. Kenapa enggak adanya kenapa? Kawin. Ya ini sebelumnya Anda siapa namanya? Pasti. Anda ini sosoknya bagaimana? Kawin. Ya sebangsa jin atau bagaimana? Manusianya berlama-lama. Kenapa Anda di sini? Cocok-cocoknya. Inikah sosok gadis yang mengalami kecelakaan di Curug? Kenapa Anda bisa tinggal di situ? Alasannya kenapa? Kecelakaannya Anda kenapa emangnya? Emangnya lagi ngapain Anda di situ? Bisa jatuh? Mikiran yang kawin. Atas kesalahan Anda sendiri atau ada yang nyelakain Anda? Siapa yang narik? Didinya. Emangnya benar ya di sana ada perkampungan makhluk-makhluk sebangsa Anda? Itu bagaimana sih perkampungan yang dimaksud itu? Ada berapa banyak makhluk di sana? Ayah lima. Makhluk itu bentuknya sosoknya seperti Anda juga atau beda-beda? Beda-beda. Apa saja itu? Ayam gondrongnya hidung aja. Lalu? Kawawe hidung ayahnya. Hidung ayah. Lalu ketika Anda ngeriung dengan makhluk-makhluk sebangsa Anda yang lain itu, apa sih yang dibicarakan memangnya? Ayam-ayam bawa diwe gitu. Ketika kalian mempunyai perkampungan, itu ada sosok pemimpinnya juga. Siapa dia? Si Arjo. Kenapa dia bisa jadi pemimpin? Kalau misalkan ada pemimpin, ada tugas-tugas nggak sih untuk bawahan-bawahannya itu? Apa itu tugasnya? Walaupun tingginya, ketiar itunya. Disuruh keluar tengah malam kenapa emang? Si ayah di laman balawang itunya banget. Jadi apa di Curug ini sering ada korban? Kenangan yang balik. Kenapa? Sanjela. Ya, akhirnya namanya atas hadirannya. Terima kasih ya atas informasinya. Tak banyak memberi informasi. Mediator disadarkan. Interaksi berlanjut lagi. Assalamualaikum. Dan tetap di dua dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten jeung anu maksud tanya. Ngajelaskeun kajian tanda sareng tugas yang didinya gitu. Sebelumnya Anda ini siapa? Aing. Anu ngajaga ieu wilayah. Lalu Anda sudah berapa lama menjaga itu? Tiba heula. Geus ratusan tahun. Kenapa harus dijaga tempat ini? Karena kami mencoba komunikasi dengan makhluk ini. Ayah jin anu balabur teu kabeh jin ngagoda ka sakabeh manusia anu aya di dieu. Lalu apa yang Anda lakukan terhadap orang-orang di sini? Jaga bisi balang. Saha jelema urang cari weura ka eta tempat wayahna tanggung jawab akibatna. Ada di rumah di sini untuk pasien. Eta mah lain ulah papa nak ulah.
Eta mampungan manehna we malaweung. Katotog gucai ningang kena batu. Tuluy manehna ka gusurnya ku kami di bawah ruhna. Karunya eta budak teh. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan aktivitas perasaan dan kecelakaan itu. Tuh. Memangnya benar ada perkampungan makhluk gaib di sini? Ini mulai bercerita tentang perkampungan gaib di tempat ini. Itu yang menghuni makhluk apa saja? Benerwo, ayah benerwo, ayah. Lalu? Ayah buta, ayah. Budak, ayah budak. Satu kan memang sama nusangan hiji. Udah kita mumpu. Bohong, kabeh oge bohong. Muarit nahareuan manusia asal manusia nah bisa bener. Bisa damai jeung pamada kaula sok rek arulin mah pet. Memang ada bangsa manusia di sini yang mengganggu Anda. Bisi, aing di bejaan ayeuna. Mengganggunya gimana namanya? Ketika ada bangsa manusia mengganggu bangsa Anda. Lantep wae, setungtung eta jelema teu ngalanggar kana aturan negara Cina. Oh, ada aturannya ya negara. Iya, aturan anak ayah hukum nak izin oke sarua. Apa itu? Bisa ngaganggu sah. Aturannya gawanya. Apa? Sing sopan tata krama kumaha jelema jeung papada jelema, jelema jeung bangsa kaula. Tarua makhluk Allah manehna na oge makhluk Allah saling menghargai papada makhluk. Nah. Kalau seandainya manusia dia enggak sopan, itu kenapa bangsa Anda yang menghukum? Iya, kenapa? Karena eta lingkungan bangsa kaula. Lamun lingkungan bangsa kaula mangsa bodoh, arek ngaganggu, arek usik, arek malik sabodoh. Yang ditugaskan bagian menghukum? Ya ada sarua geus manusa teu bisa sagawayah bangsa jino oge. Biasanya bagian menghukum siapa? Loba reng-rengan para kaula. Wah, cek menitah di pimpinan di ditu. Cek pimpinan kudu dihukum kieu eta manusia dihukum. Cek pimpinan kudu balik deui cenah eta manusia karunya. Berarti eta manusia kudu dibalikeun deui. Dan lamun cek pimpinan terenya eta manusia yeun dieu aya bangsa kaula. Tadi juga ada makhluk yang mengatakan bahwa bangsa Anda itu mencelakakan manusia langsung dibawa. Berarti enggak ada tuh yang mencelakakan manusia terus rohnya dibawa. Pikiran keute para luguh sehingga datangna cai eta budak teu kanyakoan. Budak rewas ningali cai luhureunana. Becret tuluy budak ragragna eta jurang. Bangsa kaula karunya ningali eta budak. Padahal teu dikukumah ku bangsa kaula. Eta budak dibawa meureun di arampihan. Di parake batur tapi da aman budak di ditu teu disiksa teu naon. Oh, jadi itu rohnya Anda manfaatkan begitu. Lain dimanfaatkeun. Baturna karunya dibawa daripada kekelayangan ku malayang ka mana karep. Coba lamun ngaganggu ka ieu kampung eta roh budak sok nyakeun ka kaula nu aya di dieu. Kampung nu aya di dieu ka warga nu aya di dieu eta roh budak ku malayang atawa henteu. Ti harita kajadian. Jadi ketika orang meninggal rohnya itu sudah kembali ke Allah kan ya? Iya. Jadi yang ngaku-ngaku sebagai roh wanita itu gitu gimana itu? Ya, bukannya kalau manusia meninggal itu rohnya langsung dibawa oleh Allah. Pandi bejaan can waktu na ajal eta jalma teh. Jadi ku bangsa kaula dibawa gila. Maksud Anda itu belum ajalnya dia, waktu ajalnya dia. Kapan setiap-tiap jalma geus tangtu bakal paehna? Bukannya kalau bukan waktu ajalnya dia itu berarti dia bunuh diri. Sok sanajan manehanna bunuh diri. Eta manehanna ngalawan kodrat iradatna Allah. Manehanna lain modar tapi manehanna milu ka siluman. Milukna ka bangsa iblis. Tapi lamun manehanna maut kalayan aya dina ridona Allah. Eta manusia bakal tenang. Saya mendengar jasadnya itu sama tempat kejadian kecelakaannya itu jauh sekali. Kenapa bisa sampai jauh sekali seperti itu? Hajak ku bangsa kaula. Memangnya alasannya kenapa? Kalau dijauhkan. Kaya manusia, tesien ku bangsa kaula.
manusia kudu sieun ku Allah, ulah sieun ku bangsa kaula. Bangsa kaula moal ngaganggu manusia, bangsa kaula moal maehan manusia, bangsa kaula moal rek nyisi ku di masalah manusia. Hirup paehna jelma mah angin ku kudrat irodatna Allah. Kalau dianggap ada aturan-aturan dari bangsa jin terhadap manusia, terus ketika manusia melanggar, bangsa jin akan semacam memberi hukuman. Bukannya itu malah membuat manusia takut kepada bangsa jin, bukan kepada bangsa, bukan kepada Allah. Tadi di bejaan, lamun eta kampung, kampung jelema ditantang ku kampung jelema rek kumaha? Itu. Bangsa jin ditantang ku bangsa manusia arek kumaha piraku meureun cicing wae meureun teu ge dibere peringatan tetap semua bangsa jin tidak bisa mencelakai manusia teu bisa pomo jelema ketol ibadah jelema ketol ngaji jelema anu saenake dewe mau selamat enake dewe kok anda bisa bahasa Jawa bangsa jin bahasanya banyak mas ate. Kok bisa bahasa apa saja? Ate bahasanya. Kok bisa begitu? Kok bisa? Sakit kok. Bisa bahasa apa lagi anda? Gak ngerti. Bangsa manusia mau ngerti. Kenapa bangsa jin bisa bahasa berbahasa banyak? Itulah Allah. Apakah Allah. Bangsa jin juga mempelajari bahasa manusia juga selain itu? Iya. Yang pelajari gantung manusia nak labuan manusia nak daik neliman anak kanak esta ilmu bangsa jin maka eta jelema bakal ngerti karena bahasa jin boro-boro bahasa jin bahasa binatang bisa manusia manusia diturunkan ke alam dunia teh pikeun jadi khalif pikeun jadi pamimpin bangsa jin geusieun ku bangsa manusia lamun eta manusia teu kaluar tina aturan Allah tapi lamun manusia geus kaluar tina aturan Allah boro-boro sieun boro-boro serap ku eta manusia segitu cukup memberi informasi mediator disadarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa penasaran masih ada di benak saya. Interaksi kami jalin kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama anda siapa? Budi Patra. Patra Kusuma Atmanya. Jangan kemana-mana. Tetap di dua dunia. Tinggal di mana anda? Saya jelasin. Ayah di Sukabula. Kenapa bisa ada sampai ke sini? Kuring nyokot di tabudak ngematik ngadidik di tabudak. Menurut saya jelasin ayah tabudak laku lampah tingkah paripolah jeung paniatan anak tabudak memang hadir. Kenapa anda melakukan hal itu? Komunikasi mulai kami jalin. Eta budak digupai ku hiji lalaki. Nya eta nula disebut lalaki ling bangsa manusia estu eta lalaki sabangsa siluman. Anu ngarupakeun eta kabobohna eta budak. Daripada hirup kasiksa kunu jadi kolot. Kasiksa lahir jeung batina. Nya eta budak niatna emang hade. Nya hayang ngabdi. Anu sajelasna eta budak hayang abdi ka hiji pasantren. Tapi nya meureun kuniat eta budak anu kuat. Sok sanajan gede kasieun kunu jadi kolotna. Tapi alhamdulillah eta budak diatik dididik. Bahkan eta budak na hiji jeung ici kuring nu ngaran Sri Ratna Dewi. Dididiknya itu seperti apa memangnya? Bila
Dahana di bangsa manusia, di bangsa pura, di bangsa jin, ayo pesantren, bahkan kota oge ayah, pasar oge ayah. Ya, kalau dia dididiknya seperti apa, apakah diajarkan mengaji juga? Lalu ingat, alam dunia ayin bisku. Sing ingat, sing boga rasa, boga rumasa, hirup di alam dunia iyo mualila. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah recam poleh bisina kabur paeh naonu jadi bekal paeh iwati boeh jeng amal soleh. Jadi itu sebenarnya ada hubungan gak sih kecelakaan itu dengan bangsa Anda? Sajelasna, budak geus kuat niat. Niatnya teh budak? Alasanana? Alasanana geus puguh kasiksa lahirna. Karena disiksa ku sepunak penaon teh? Eta urusan pribadi kolot. Nanti bisa diungkap ayah rahasia pribadi antara kolot. Biasanya kalau kejadian di tempat-tempat seperti ini itu kan yang jadi tertuduh kan bangsa Anda, bangsa jin, begitu kan. Anu padahal ibaratna urang ti bangsa, urang ti bangsa manusia sarwa. Kepada umat urang ulah rek salah sangka, ulah tepikeun ka ngadenge carita ti batur anu sajengka nu akhirna jadi sadepa nu akhirna tepikeun ka mitnah yen nyatana kamah sedi. Tapi ada juga enggak sih makhluk sebangsa Anda yang mengganggu para pengunjung yang datang ke sini? Sajelasna ayeuna kumasalah ngaganggu eta geus jelas-jelas kataledoran manusia. Teledor bagaimana? Teledor meureun tina ucapna. Teledor tina lakuna. Bahkan teledor tina lampahan. Lalu biasanya mata kurang sing sieun ku ucap, sing sieun ku laku, sing sieun ku lampah nu teu munasabah. Jadi kalau ada bangsa jin yang ngaku-ngaku dia bisa mencelakakan manusia, membunuh manusia, itu tidak benar ya? Numatak geus ti semet ayeuna ulah nimbulkeun hiji fitnah di tempat ayeuna aya, di tempat ieu aya, di tempat anu. Sok urang sing buleud tekad petekadan urang, kahirupan urang, tujuan urang masing-masing sing bener. Kuring ayeuna rek mihapekeun ka hideung. Sok atik didik deui barudak anu pernah ka hideup, atik didik sing bener. Arahkeun kana benar. Insyaallah. Kitunya mana ti kuring keur hideup. Contohnya pentem sagagu kana urang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mediator sadar. Ya Abah, dari hasil mediasi kita tadi, kesimpulan apa Abah yang bisa kita ambil? Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil, memang semua itu adalah takdir daripada Ilahi, ya, perjalanan harus matinya orang itu bagaimana. Yang dia bilang ngambil, itu sebenarnya enggak ngambil. Setelah meninggal, rohnya bagaimana, lalu dia ajak gitu, karena memang semua akan kembali kepada Allah pada saatnya gitu. Karena mungkin dia masih ada waktu, seperti apa yang dikatakan dalam lama otak hilang bil ajal, seseorang tidak akan maut atau mati kecuali udah ajalnya. Mbak, tadi kan ada salah satu mediator dan itu makhluk mengatakan bahwa dia mendidik, itu menurut apa bagaimana? Oh memang, di alam sana, di alam jin itu sama seperti kita. Ada juga pendidikan gitu ya, mendidik, mengaji, misalnya ilmu apa, karena di sana juga hampir kita juga dengan di alam kita. Ada perdagangan, ada perkantoran juga gitu. Cuma yang dia didik tadi nggak tahu dia didiknya masalah. Mungkin kalau lihat dari cerita, mungkin dia dididik di dalam masalah agama. Sepertinya mungkin itu yang dia didik itu. Baik Abah, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.